Nah, mana lagi ni? Ada macam hari ni dia tak dapat join. Dia ada seminar sejarah. Nah, yang lain. Tak habis makan lagi. Saya pun tak sempat makan dulu. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Boleh. Okey, jatuh. Okey, tak apa. Nanti Nina print waktu lain, okey? Ini Nina salin dulu. Okey, kali ini kita akan masuk yang seterusnya. Nanti saya tunjuk contoh dulu lah. Okey, yang ni melibatkan hubungan, relation. Macam mana kita nak buat? Okay, kalau siapa-siapa tengok dalam buku buku teks untuk contoh yang kita buat seterusnya nanti. Alamak, tak ada pun. Yang buku teks tak ada. Okey, tak apalah. Saya tunjuk kat depan. Okey, contohnya macam ni. Okey, yang ni saya tunjuk tak ada dalam modul tau. Saya tunjuk contoh dulu. Okey, dia minta nyatakan hubungan fungsi trigo yang berikut dengan sudut sepadan. Nyatakan hubungan. Okey, contohlah saya tunjuk dulu. Nanti sebab nanti kita akan buat sepenuhnya. Google Form ni kena isi balik. Kena isi balik sebab tadi petang asing, malam asing pula. Okey. Lagi isi balik. Okey, contoh sudah ada ni. Okey, ini tak ada dalam modul ya. Contoh luar sini. Alamak, lupa. Okey. Kita kena baca doa dulu. Okey. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nazari rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sawli sadri wa yassir li amri wa lahu jatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya. Dah ready balik. Okey, berapa ramai sekarang? Okey, dah 41. Jadi tak sampai 30. Okey, jadi tengok dekat depan. Ni saya tak tulis contoh berapa sebab saya ambil contoh luar. Okey, nanti kita buat penuhnya yang dalam modul kita. Contoh dia bagi dekat kita ialah sin 106. darjah. Okey, bagi yang baru join sesi malam, dia tak sempat join untuk sesi petang tadi. Okey, boleh tengok video lah. Okey, saya dah post dia dekat grup parent. Okay, tengok video tu sebab kita nak smooth daripada awal. Kalau smooth pada awal sampai habis nanti kita akan mudah lah. Okey. Okey, tengok contoh kat depan. Okey. 106 ni kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat di sukuan yang kedua lah 106. Jadi kita akan dapat okey, ingat lagi tak tadi yang mana yang positif bila di sukuan yang kedua? Macam tadi atirah tu. Ingat lagi tak? Saja positif. Sin saja positif. Okey, cantik. Jadi, sin saja positif. Jadi, kita akan dapat macam ni lah. Dengan sin. Okey, formula dia kita akan guna 180 tolak delta. Okey. 180 tolak delta sebab dia di sukuan yang kedua. 180 darjah tolak delta. Jadi kita akan dapat ialah sin 106 sama dengan okay, kita akan tolakkan dengan 106. Okay, kita tolakkan dengan ini. Dan kita akan dapat ialah
toxic. Ini oke, kita akan dapat 74. Jadi kita tekan calculator kita. Oke, kita tekan calculator sin 74 sama dengan kita akan dapat 0.9613. Oke. Dia akan sama dengan yang ini. Tak saya tekan juga ini. Okey. Sin 106. Jadi kita akan dapat 9613 juga. Okey, dapat tak dapat? Tapi kena ingatlah, okey. Yang pertama sekali, yang mana yang positif? Okey, kalau macam yang fault tu okeylah, semua positif. Lepas tu yang kedua kena ingat sukuan tu kedua, ketiga, keempat. Okey, bila nak guna formula mana. Jadi siapa yang tak ingat boleh tengok dekat buku teks dekat muka surat 175. Okey, untuk sukuan. Ya, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Okey. Jadi saya tunjukkan contoh yang kedua pula. Okey, yang ni pun di luar daripada buku. Luar pada modul kita. Bukan, yang ni dia tak ada dalam modul, okey. Hana, dia luar pada modul. Macam mana dia dapat jawapan? Okey. Tengok balik. Tak apa, saya tunjuk yang kedua dulu. Okey, yang kedua soalan kita ialah sin 200. Okey, kita tengok. Kalau 200 dia duduk sukuan yang seberapa? Siapa ingat? Cikgu, ni bukan dalam modul eh? Oh, ada juga dalam modul. Okey, tak apa, tak apa. Yang ni saya tunjuk dulu kat depan. Okey, sebab dalam modul kita nanti kita akan buat dulu yang empat tu. Okey, dalam sukuan ketiga, cantik. Okey. Okey, jadi kita akan dapat kalau sukuan ketiga apa yang positif? A F C. Okey, engine saja yang positif kan? Okey, jadi soalan kita ni ialah sin juga. Jadi kita kena guna negatif. Okey, untuk negatif sin. Okey, untuk yang ketiga kita akan guna tenta tolak 180 panjang. Okey, jadi kita akan dapat ialah negatif sin. Okey, tenta dia 200. 200 tolak 180 darjah. Jadi kita akan dapat negatif 200 tolak 180, kita akan dapat ini. Okay, tekan calculator. Okay, kita akan dapat negatif 0.342. Cuba tekan yang ini pula. Okey, kita akan dapat benda yang sama jugalah. Iaitu 0.342. Okey, boleh jelas tak? Sukuan yang ketiga tan saja. Okey, tangent saja. Jadi sebabkan soalan kita sin, jadi akan jadi negatif lah. Oh, Mike, kenapa Mike? Okey, boleh. Suara saya jelas tak? Jelas. Jelas kan? Kalau ada problem kita. Yang saya ni apa tu? Saya guna yang baru.
Okay, saya akan ulang lagi sekali sebab ada kawan kita tanya. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey, contoh. Soalan dia bagi dekat kita ialah sin 106. Okey, bila dia bagi sin 106, dia akan bagi macam ni saja. Okey, dia tengok step by step. Okey. Yang ini soalan dia. Dia nak minta hubungan. Okey. Jadi kita tengok 106. Step yang pertama ialah kita tengok 106 dalam sukuan yang keberapa? 106 dalam sukuan kedua. Okey ya. Jadi dia dalam sukuan yang kedua. Okey. Jadi bila sukuan yang kedua, kita akan guna formula 180 tolak penta. Okey, kita pilih balik yang ini. Bila sukuan yang kedua, kita tengok apa yang positif dekat situ. Okey, kita ada sin saja positif. Jadi kebetulan soalan kita sin. Jadi kita guna-guna sin ni positif. Jadi kita pilih sin. Okey, untuk kita dapat nilai tu kita akan buat dulu. Dalam kita punya formula. 180 tolakkan dengan ambil balik tenta. Jadi kita akan dapat sin 180. Okey, tolakkan dengan 106. Okey, sebab apa? Sebab ini tenta dia. Okey, lepas tu kita akan 180 tolak 106, kita akan dapat ialah 174. 74 darjah. Okey. Jadi kita tekan calculator kita. Sin 74 dapat berapa? Okey, kita akan dapat 0.9613. Okey, kalau boleh jawapan kita 4 angka berarti ataupun 4 significant figure. Okey, sampai sini. Okey, kita cuba bandingkan dengan yang ini. Okey, tekan pula calculator yang ini. Sin 106. Jadi kita akan dapat sama juga dengan ini. Okey, dapat tak? Dapat. tak dapat lagi tahu tak? Ini sama juga. Okey, cuma yang ini dia akan masuk sukuan yang ketiga. Kebetulan sukuan yang ketiga tu cuma tangent je, positif. Jadi bila soalan sin, kat sini kena tukar jadi negatif. Yang ini dia ada dalam modul tapi belah depan sikit. Okey, tapi yang ini kita anggap macam yang luar lah. Nanti kita akan buat sama juga. Macam mana nak tahu negatif tu? Okey, kan kita dah hafal tadi. Okey, ini saya tulis balik. Kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dan juga empat. Okey. Untuk yang pertama, Hazim dapat 0.917977. Hazim dapat yang soalan mana? Yang bawah ke yang atas? Atas. Okey, atas. Jadi kita check yang ini dengan yang ini. Sama tak? Okey. Jadi kita tekan sin 106. Jadi kita akan dapat 0.613. Okey, kita bundarkan. Yang ni tak ada. Yang ni saya tak pasti dalam modul kat mana. Yang ni saya ambil dalam buku tu. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang sin 74. Sin 74. Alamak. Okay, tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat yang sama juga. Macam mana Hazim boleh dapat? Lain.
Okey eh. Ha, jadi macam tu saja. Pertama sekali kita, jadi soalan dia, kita tentukan dia sukuan yang keberapa. Okey, kita tahu 106 dia sukuan yang kedua. Jadi kita pun tulis, kita tengok dekat sukuan kedua apa yang positif. Jadi kebetulan sin positif. Ambil balik sin yang positif. Masukkan dalam formula kita untuk sukuan yang kedua 180 tolak penta. Penta dia ambil balik ini. Jadi kita akan turunkan sin 180 tolak penta ambil 106. Jadi kita akan dapat 74. Jadi kita tekan calculator akan dapat ini. Dan mesti kalau kita tekan calculator yang ini, kita akan dapat yang ini juga. Ini yang kedua pula 200. 200 ni dalam sukuan yang ketiga. Okay, bila dalam sukuan yang ketiga, saya tak ada yang. Okay, ini semua positif. All positif. Okay, yang untuk sukuan yang kedua, sin saja positif. Okay, yang ini tangent saja positif. Yang ini cos saja positif. Okay, kita tengok kalau kita tak dapat positif macam mana. Ha, ni sin 200. Okay, kita tahu dia yang ketiga. Yang ketiga tangent saja positif. Jadi kita ambil sin balik tapi kita letak negatif lah. Okay. Untuk formula yang sukuan yang ketiga ialah okay, formula untuk sukuan yang ketiga ialah penta tolak 180 darjah. Jadi penta kita ialah 200. Ambil 200 tolak 180. Kita akan dapat 200 tolak 180 dapat 20. Jadi kita ambil kurun balik. Sin negatif, negatif sin 20. Kita tekan calculator, kita akan dapat negatif 0.342. Yang ini pun kalau kita tekan calculator, kita akan dapat yang sama. Okey. Saya bagi Google Form. Yeah. Okey, siapa yang belum isi kehadiran, isi dekat bawah ni, saya bagi link. So, cikgu kiranya kalau kawasan tu bukan positif, kita negatifkan je dia. Macam tu kan? Macam tu. Okey, kalau dia bukan, contohnya kat tiga ni, pendek. Tapi soalan kita, sin. Jadi, kita negatifkan dia. Macam tu saja. Okey, macam tadi juga, bila kita buat teori, kita tak nampak. Okey, semua muka-muka surat 4. Okey, siapa yang ada modul, buka-buka surat 4. Siapa yang tak ada, tak apa. Nanti saya akan tulis. Okey. Yang ini pun benda sama juga. Okey, yang pertama dia akan bagi sudut dekat kita. Ini ada banyak. Okey, sampai bawah ni. Lepas tu, yang kedua pula ialah sukuan ataupun kuadran. Okey, yang ni macam latihan kita nak refresh balik lah. Okey, kuadran. Jadi ingat balik. Okey, yang nota yang saya bagi tadi. Dengan apa yang kita buat dalam kelas tadi. Okey, jadi ingat balik. Isi kan, dia kuadran berapa. Okey, ingat lah. Dia 1, 2, 3, 4 saja. Kalau siapa-siapa jawab 5 dan ke atas tu salah lah. Okey, isi kan. Lepas tu sudut rujukkan sepadan. Yang macam kita carikan tadi lah. Okey, yang kita buat carikan tu. Okey, cuba buat kat sini. Okey, tulis kat sini. Tak payah lukis. Yang ni memang nak lukis tak muat lah. Kalau apa tak boleh bayang tu boleh lukis kat kertas lain. Okey, tapi kalau kita dah tahu sukuan, terus saya kita tahu dah nak guna formula apa. Boleh tulis tu. Okey, lepas tu barulah. Cikgu, sudut rujukan sepadan tu nak tulis formula macam nak dapat jawapan ke? Kan tadi kita buat yang ikan lah. Sudut rujukan sepadan yang kita buat banyak kali tadi yang ikan tu. Okey. Cuma tulis ni angle dia dah ada dah. Jadi kita tengok nak guna formula apa. Okey, yang angle ni ialah theta. Okey, theta dia. Okey, lepas tu buat macam yang kita buat. Okey. Dia akan jadi sama dia. 100 contoh, dia dalam sukuan yang kedua, sin negatif. Jadi boleh follow teruslah yang ni. Tapi guna formula ni. 180 tolak theta. Boleh buat satu sebagai contoh. Okey, boleh. Okey, saya padam yang ini. Saya tunjuk satu contoh yang latihan banyak-banyak.
Okey, kita tengok yang 100. Dia bagi sudut angle. Okey, dia bagi 100. Okey. Jadi kita nak buat sebenarnya. Okey. Alamak. Okey. Jadi banyak barang-barang saya hilang. Bukannya sebab orang ambil apa. Macam saya terlupa sebab ini tempat baru. Okey ya. Jadi kita akan tengok dekat sini. Okey. Sekarang sukuan kuadran. Okey. Dia dalam sukuan seberapa kalau 100? Okey, 2. Okey, tulis 2. Okey, lepas tu kita ada sudut rujukan sepadan. Ataupun corresponding open angle. Ini samalah benda dalam bentuk tulis. Okey, lepas tu kita ada hubungan. Okay, eh. Jadi ingat balik, kalau kedua formula dia apa? Formula dia ialah okay, tulis terus formula dia. Sama dengan 180 tolakkan dengan theta. Jadi kita akan dapat theta kita ni ataupun theta lah. Okay. Theta kita ialah 100. Jadi 180 tolak 100 dengan kita akan dapat 80. Jadi inilah sudut rujukan kita. Okey, dapat tak yang kedua tu? Okey. Ini semua dapat? Dapat tak yang ni? Cuma yang baru masuk ya. Nanti okey study balik. Kalau macam ada apa-apa, tak apa, tanya je saya. Okey, jadi kita tengok yang hujung sekali pula relation. Ini kita tulis balik ni. Okey, sekarang kita akan ambil dia sekarang dia tunjuk 100 saja kan. Lepas tu tengok dekat dalam soalan ni dia dah letak dah. Dia dah letak dah berapa. Okey. Jadi untuk yang first ni dia tulis sin 100. Sin 100. Okay, kita akan dapat sama dengan okay, kita tengok dia dalam kuadran yang kedua, jadi sin dia positif. Okay, kita buat sin. Okay, kita ambil balik ini 180 tolak theta. Okay, jadi kita akan dapat sin 180 okay, tolak theta 100. Jadi kita akan dapat ialah sin 80 lah. 180 tolak 180. Macam ruang tu kecil lah. Okey, kalau tak muat nanti tulis atas kertas lain dulu. Okey. Jadi kita akan dapat bila tekan calculator sin 80. Kita akan dapat 0.9848. Okey, jadi kita check ini. Tekan tengok sin 100 dapat tak yang sama.
Okay, kita akan dapat 0.9848 juga. Jadi itulah jawapan kita. Okey, boleh buat eh? Boleh eh? Okey, yang mana tak ada modul saya akan tulis kat depan. Tak apalah, saya share screen. Boleh buat direct terus. Boleh, okey. Okey, yang soalan yang ketiga tu kos 60 tu sebenarnya ialah kos 160 dari tertinggal. Lambatlah saya tulis. Saya share screen lah. Okey, sekejap. Saya download balik. Okay, yang tak ada tengok yang saya share screen. Okey, dah dapat dah. Okey, siapa yang tak ada modul tengok yang sini. Baik, mana dia? Modul form 4. Ini Google. Okey, tengok dekat sini. Okey, semua nampak ah yang saya share screen ni? Nampak. Okey, apa yang tak ada modul, buat yang tu dulu. Okey, tengok dekat sini. Okey, ada soalan terus tanya. Okey, cuba buat dulu. Nah, boleh refer buku teks. Siapa yang baru join malam ni nanti tengok video saya tu. Nanti saya cuba buat kelas tambahan untuk ulang balik. Okey, dah siap bagi tahu. Jangan senyap pula. Okey, yang macam saya bagi tahu tadi, yang 60 ni tukar kepada kos 160. Okey, buat slow-slow ni macam kita refresh baliklah yang apa yang kita belajar tadi. Okay, yang mana yang baru join, inilah apa yang kita belajar tadi.
Ini yang macam summary dia. Okay, kita keseluruhankan dia. Ini senang je. Untuk permulaan ni dia tak mencabar sangat. Jadi sambil-sambil kita buat tu, siapa yang tahun ni dia tak dapat balik? Raya, raya dekat rumah nenek dia. Raya puasa dah terlepas dah. Ni raya haji pula, raya Aidil Adha. Siapa yang dah lama dia tak balik? Semua dapat balik lah sebelum-sebelum ni. Jadi kena ingat satu benda lah. Okay, collection duit raya tu dah makin susut. Makin usia kita meningkat, duit raya yang kita dapat tu semakin susut. Kecuali kita kerja lah. Contoh bos kita bagi 2 bulan gaji duit raya. Itu tinggi lah. Okay. Tapi kalau macam sekolah lagi, makin usia dia meningkat, makin collection tu akan rendah. Mungkin sebelum ni ramai orang bagi, tapi yang ni sikit orang bagi, tapi dalam kuantiti yang banyak lah. Dia akan bagi mungkin 50. Kalau sebelum ni dia bagi 10 ya, tapi tak ramai. Okey, dah habis dah? Belum kan? Awal sangat tanya ni. Okey, yang mana yang tak ada lagi modul, boleh salin dulu. Nanti saya letak balik. Sebab yang ni saya dah bagi tahu kat admin, tapi dia bagi tahu kat saya letak dekat luar saja. Jadi saya letak sehari awal. Lepas tu orang lain komen-komen, dia akan naik ke atas lah. Turun ke bawah. Jadi memang terlepas lah. Modul ni pula memang first time ni kita guna. Okay, yang ni saya baru, yang ni saya buat sendiri. Modul ni. Sebab tu lah dia salin sampai belas-belas lah. Kalau saya buat modul, dia akan jadi banyak. Belas-belas. Ini pun tak habis lagi. Ada part. Ini part A. Ada part B lagi. Saya dah susun dah ikut yang paling mudah. Okay. Step by step. Fundamental kepada yang kompleks. Okay. Siap ke belum ni? Tak ada respon apa-apa pun? Belum. Okay. Buat dulu. Okay, kita tengok mula-mula sekali kuadran. Okay, dia dalam cupuan keberapa. Kalau 0 sampai 90, cupuan yang pertama. Kalau 91 sampai 180, dalam cupuan yang kedua. 181 sampai 269, dalam cupuan yang ketiga. 270 sampai 360. 271 sampai 360 dalam sekuen yang keempat. Semua tengah fokus. Sebab saya tak nampak tempat chatting. Ni kurang pula pada tadi, tapi ada yang bagi tahu saya lah. Dia ada seminar dan sebagainya lah bulan malam. Ada masalah jangan senyap tau, bagi tahu saya. Nanti saya bantu.
Okey ya. Buat dulu. Kalau ada masalah terus bagi tahu. Kita dah 8.50. Ya, kita cuba buat sebanyak yang boleh lah. Lepas ni tajuk dah senang lah. Okey, sekatan tu. Dah sampai nombor berapa orang yang soalan fizik yang mana? Sampai mana dah sekarang? Sampai tak lagi 264 tu? Belum lagi 264. Jadi itu tak ada yang jawab apa ni. Boleh dengar tak suara saya? Diorang jawab dekat chat je, Gu. Oh, saya tak boleh tengok chat. Alamak. Saya tak boleh buka chat tu. Dah sampai nombor berapa dah sekarang yang orang jawab? Ada yang jawab 145.8, ada jawab belum, ada yang jawab dah. Okey. Jadi saya bagi masa lagi 3 minit lah. Okay, jam saya 8.57, kita akan check. Kita akan semak sama-sama. Okay, ada lagi 2 minit sebelum kita bincang. Okey, ada lagi 1 minit lebih. Okey, dah habis. Ada lagi kurang 1 minit. Okey, jadi kita akan bincang sama-sama. Saya tutup share screen ni.
ini baru saya nampak ruang komen ni, tadi tak nampak. Okey ah, jadi kita buat sama-sama. Okey. Jadi kita buat satu per satu. Okey, kita tengok yang pertama ialah 125. 125. Okey. Lepas tu kalau 125 dia dalam kuadran yang ke 2. Okey, sudut rujukan. Okay, jadi bila dalam kuadran yang kedua kita guna yang ni lah. Jadi kita akan dapat ialah itu kita boleh. Okey, tenta kita ialah 125. Jadi kita akan dapat berapa? 55 kan? Ya. Yeah. Okey ya. 55. Okey. Jadi bila dah dapat 55 ni lah katanya untuk sudut pandang ataupun corresponding reference angle. Okey. Jadi kita tengok yang ini pula. Jadi dalam yang kedua ialah sin. Okey, dalam ni dia bagi sin juga, okey. Sin 125 dengan okay. Jadi kita ambil balik yang ini dan 180 tolak theta. Okey, sekarang theta kita ialah ni 125. Jadi 180 tolak 125 kita akan dapat ialah 55. Oh, okey okey, sorry. Saya lupa. Ni kita kena letak sin jugaklah sebab sin kita positif sebab dia memang dalam kuadran yang kedua sin positif. Okey, barulah kita buat 180 tolak theta. Okay, jadi kita akan dapat sin 180 tolak dengan 125. Okey, jadi kita akan dapat sin 180 tolak 125 55. Okey, nanti bila kita tekan calculator kita akan dapat yang sama lah. Sin 55 kita akan dapat baik mana calculator. Sin 55 kita akan dapat last kali 0.8 192. Jadi pula kita tekan sin 125. Jadi kita akan dapat yang sama juga 0.8192. Jadi betul lah jawapan kita. Okey, jadi kita tengok yang kedua pula. Okey, lepas tu kita ada 160. Okey, ni kita tak buat semualah, okey. Nanti kita lompat-lompat banyak sangat ni. Okey, nanti untuk skema tu nanti saya bagi. Okey, jadi 160 ni dia dalam kuadran yang kedua juga. Okey, jadi kita akan dapat ni guna balik yang ni dengan 180 darjah tolak theta. Jadi kita akan dapat ialah 180 darjah tolakkan dengan theta kita 160. Jadi kita akan dapat 20. Okey, ini ialah sudut rujukan padan juga. Okey, jadi kita tengok yang hujung ni pula, okey. 160 dia bagi cos. Okey, cos 160. Cos 160.
Okay, jadi bila melibatkan kos, kos ni sebenarnya kalau dalam sukuan yang kedua, okay, dia akan dapat negatif lah. Buat negatif. Okay. Yang ini ialah okay, silap. Okay, ini buat sim 160. Okay, yang ini yang kita buat. Okay, yang ini yang cost tu. Cost negatif. Okay. Ambil balik formula ni. 180 kolakkan dengan theta. Jadi kita akan dapat sin, ini tak payah tulislah. Okey, negatif cos. Okey, 180 theta dia berapa? Theta dia 160. Jadi kita tolakkan ya 160. Jadi kita akan dapat negatif cos 20 lah. Okey, jadi kita tekan calculator. Okey, negatif cos. Jangan lupa negatif ah. Negatif cos 20. Kita akan dapat 0.93. Okey, yang ni kita akan dapat 0.94 lah. 9397. Okey, boleh. 9397. Okey, yang ni dapat tak? Kita tekan. Sin 160. Jadi kita akan dapat 0.3. Okey, yang ni tak dapat. Jadi ada ralat lah tu. Okey, dalam yang saya suruh buat perubahan tadi, mungkin ada ralat. Okey, mungkin yang ini 60. Okey, yang soalan ni abaikan. Okey, soalan ni abaikan. Mungkin ada ralat lah. Oh, kenapa daripada sin ke cos? Itulah saya rasa ada ralat ni. Okey, tak apa. Kalau kita tukar sin. Okey, sin juga. Okey, tak apalah. Yang ni abaikan, abaikan. Okey, nanti kita tengok. Nanti saya check balik. Okey, tapi boleh jadi juga pada sin ke cos. Okey, kita tengok yang bawah pula. Kita tengok yang sukuan yang ketiga. Okey, contohlah kita ambil 280. Okey, kita ambil yang 280 dulu. Kalau 280, sukuan ke berapa? Okey. Ketiga, suku keempat. Okey, keempat. Sebab dia lebih pada 230. Okey, jadi bila sukuan yang keempat, kita akan dapat formula dia ialah 360. Tolakkan dengan theta. Okey, jadi kita akan buat 360, theta kita 280. Okey, jadi kita akan dapat ialah berapa? Lapan puluh. Okey, jadi kita dapat 80. Ini ialah sudut rujukan padan kita. Okey, jadi kita tengok yang ini pula. Yang ini dia bagi sin. Okey, sin. Sin 280. Okey, jadi kalau sin dalam tempat keempat tetap, dia cuma cos saja yang positif. Jadi kita buat sin. Betulah. Okay, sempatkan sin, kita buat negatif sin. Kita buat 360 tolak theta. Jadi kita akan dapat negatif sin 360 tolak 280. Jadi kita akan dapat sama dengan negatif sin. Okay. Jadi yang ni tolak, kita akan dapat 80. Okey, cuba tekan calculator ni. Negatif sin 80. Jadi kita akan dapat negatif 0.9848. Cuba tekan ini pula. Sin 280. Jadi kita akan dapat yang sama. 0.9848. Okey. Dia nampak tak lagi macam mana kita nak buat dia tu. Memanglah negatif sin.
Yang ni yang soalan dia bagi. Yang ini yang kita cari. Sebab cos yang positif. Kalau selain pada tu, kita akan dapat negatif. Okay, Liana dapat tak? Kenapa negatif? Kan kita dah buat dah tadi. Ha, yang saya buat ni. Kalau sekuat tak dapat, cos saja yang positif. Jadi sin, sila negatif. Macam mana nak tahu positif, negatif? Okey, pertama sekali ialah kita tengok. Dia duduk sukuan yang keberapa? Contoh yang ini sukuan yang keempat. Yang keempat, yang positif, semua kos. Okey, sekarang soalan yang dia bagi dekat kita ialah sin. Jadi sin ni, kita kena ubahlah jadi negatif. Negatif kos. Oh, okey. Yang ini negatif kos eh. Okey, tak apa. Boleh-boleh kalau terus tekan calculator pun boleh. Okey. Ah, jadi kita buat yang last. Kita ambil satu yang melibatkan minit. Okey. Ambil yang bawah sekali. Okey, 2 kosong. Ah, ini macam nak ambil lah sekejap. Okey, ah, kalau tekan calculator terus pun boleh. Okey, ini saya ambil soalan bawah sekali. Saya nak tunjuk yang mana ada minit. Okey, 207 degree 54 minit. Okey ya. Eh? Jadi, yang ini ada dalam sukuan yang keberapa? Ah, sukuan yang ketiga. Okey. Bila sukuan yang ketiga kita akan dapat formula dia ialah theta tolak 180. Theta tolak 180. Jadi theta kita 207 darjah 54 minit tolakkan dengan 180. Jadi bila kita tekan calculator, kita akan dapat ialah 207 darjah 54 minit. Okey, tolak 180. Okey, mungkin ada yang baru join sesi malam, saya tunjuklah. Okey, jadi 207. Tekan yang ni, ada bulat koma tu tekan. Okey, 54 minit tu tekan lagi. Yang sama juga. Akan jadi macam ni. Okey, tolakkan dengan 180. Jadi tekan sama dengan. Dapat 27.9. Okey. Jadi persoalan, nak guna yang mana? Okey, guna yang mana pun boleh. Okey, kalau nak guna 27.9, guna yang ni. Kalau nak guna minit, tekan saja sini. Kita tekan lagi sekali. Kita akan dapat 27.54 minit. Okey. Jadi nak senang, tak payah kita. Kalau nak senang, boleh tukar terus. Okey. Kalau tak mahu tukar pun, nak tukar kemudian pun boleh. Okey. Jadi kita tengok. Kita guna minit terus. 27.54 minit. Okey eh. yang sin 160 tu mana boleh jadi cos? Macam mana boleh jadi cos? Okey. Yang ini. Oh, ini salah ni kan. Yang ni patutnya dia jadi sin juga lah. Ha, ni salah. Okey, dia patut jadi sin juga. Tapi dalam soalan dia, okey. Dia salah dalam soalan. Okey, yang 160 tu salah dalam soalan. Soalan dia kos. Jadi tak apa, abaikan yang tu. Okey, abaikan. Okey eh. Jadi kita dah dapat yang ini. 27 minit 54. Okay, ini jawapan dia ataupun boleh juga kalau kita buat. Alamak,
pecah pula ini. Okey, ataupun kita buat dalam bentuk yang ini pun betul juga. Okey, 27.9 pun betul juga. Ini pecah teruk ah. Ya, saya tukar. Okey. Okey. Jadi mana-mana pun betul. Okey, sekarang kita cuba tukar dekat sini. Yang ini dia bagi tangent 207 darjah 54 minit. Okey, jadi kita akan buat bila tangent okey, tangent positiflah. Sebab memang tangent sebab yang ni dalam yang ketiga, jadi dia positif sebab tangent sukuan yang ketiga. Okey, jadi kita akan dapat bila sukuan yang ketiga, formula kita ialah theta tolak 180. Theta tolak 180 darjah. Jadi kita akan dapat ialah sama dengan tangent theta kita ialah ambil ini 207 darjah 54 minit tolak 180 darjah. Jadi kita akan dapat tangent. Okey, tekan kalkulator. 20, ah inilah kan. Kita akan dapat balik 27 darjah 54 minit. Oh, dah sampai bawah dah. Alamak, dah sampai bawah lah. Okey, tak apa, tak apa. Saya sambung kat sini. Jadi bila kita tekan yang ni tangent 27, 54, kita akan dapat tak? Tangent 27 minit, sorry, darjah 54 minit. Okey, tekan sama dengan kita akan dapat 0.5295. Okey, kita cuba tekan yang ni pula. Tangent 207 okey dan degree 54 minit. Okey, kita akan dapat 05 okey, kita akan dapat yang sama juga. Okey, dapat sama kan? Jadi ada siapa-siapa yang tak jelas tak dekat sini? Cikgu tak nampak jawapan akhir dia. Oh, jawapan akhir dia tak nampak. Yang ni. Okey, sebab saya dah tak muat dah kat bawah. Nanti saya akan buat skema dia dalam kertas. Ini saya tak sempat lagi. Ini sebenarnya saya buat soalan ni, saya pun tak test lagi soalan ni. Saya buat tu. Sebab tak sempat. Kalau dulu sebelum-sebelum ni, contohlah cikgu matematik akan ada ramai lah. Sebelum ni waktu saya dulu saya masuk kerja sini, cikgu matematik ada lebih kurang 5 orang lah, 5 ke 6 orang. Sekarang ni tinggal saya seorang. Jadi susah, lambat sikit lah kalau saya nak buat tu. Okey ya, siapa ada masalah yang dia tak jelas? Okay, semua jelas, semua dapat. Jadi siapa yang tak join daripada awal tu, nanti tengok video saya, okay? Jadi kita dah sampai 1 jam. Saya bagilah rehat 5 minit. Okay, rehat 5 minit sampai 9.21 jam saya. Nanti kita akan sambung balik. Okay, siapa nak bertandang, boleh bertandang. Siapa nak refill air, boleh refill air. Okay. Tapi kalau nak tanya apa-apa boleh ya. Saya ada je dekat sini. Ini kita rehat 5 minit. Bila malam ni produktiviti menurun.
Okey, sekolah sekarang dekat Pak mana dah? Dekat sekolah. Ah, semua rehat betul ni. Bak, oh baru habis bak 7. Okey, okay. Kita sekarang bak 6. Oh, baru nak masuk. Ah, bak berapa? Yang ini kita bab 6 lah sekarang. Baru masuk bab 5. Oh, baru masuk bab 5. Okey. Okey, okay, kalau kita habis awal, saya akan ulang balik lah bab yang kita bawah tadi cukai tu. Oh, ada yang dah sampai bab 7. Okey. Okey, jadi dah boleh standby dah lah dengan serius untuk exam ni. SPM. Walaupun kita tengok macam lambat lagi eh. Oh, yang tu tahun depan. Tapi nanti sekejap je. Oh, cikgu sekolah ajar lagi. Oh, sebab dia nak atau dia ada target tu. Ataupun sekolah tetapkan target dia. Bulan ni kena habis 3 topik. Ha, contohlah. Okay, sebab dia ajar lagi. Ada macam cikgu Azrai tu saya tengok. Oh, ada bab 5 ajar. Okay. Cikgu Azrai, anak dia dulu, cikgu sekolah dia buka YouTube. Suruh tengok YouTube dia. Jadi, apa tu, susah lah kalau macam parent, okay, parent boleh ajar anak dia balik. Okay, kalau macam mak ayah saya tu, kalau dulu-dulu saya ada PDPR ni, dia nak ajar saya balik, dia dah tak faham dah. Jadi PDPR tu patutnya kena buat macam kelas biasa lah. Okay, cuma dia dalam online. Kalau macam cikgu tu buat tengok YouTube saja, okay, lepas tu dia bagi nota belajar sendiri. Itu akan jadi susah lah dekat student nanti. Target berapa A untuk trial? Matematik lah. Matematik yang lain tak apa lah. Matematik target apa untuk trial nanti, percubaan. Oh, dapat A. Okey. A solid. Tak mahu A plus tak mahu. Nazmi kalau Nazmi tulis A plus tapi nak A saja. Oh, Liana A plus. A solid pun jadi. Okey. Saya dulu B je. Saya tak dapat A pun. Jadi kena buat betul-betul lah. Okay, soalan dia kalau kita dapat tackle pada awal, okey lah. Okay, ada lagi 1 minit. Okay, waktu rehat dia. Hari ni ada quiz lah. Siapa yang baru join tu tak apa. Nanti saya tengok soalan dia macam mana. Jadi kena pula betul-betul lah. Dan kena ingat lah, dalam SPM kena lulus 2 subjek untuk dapat sijil SPM. Kalau tidak, kalau semua dapat A pun, kalau sejarah dapat gagal, dikira tidak mengambil SPM. Ataupun semua dapat A, bahasa Melayu gagal, itu pun dikira tidak mengambil SPM. Kena ambil lagi sekali. Siapa dekat sini ada masalah untuk subjek sejarah? Ada tak? Semua okey ya? Sejarah okey ke tak okey? Siapa rasa sejarah tu dia problem untuk lulus? Ada tak? Semua tak ada Susah nak hafal. Oh, saya sebenarnya subjek yang hafal saya suka lagi senang daripada calculation. Saya masa sekolah dulu, paper 1 tu saya tak pernah dapat kurang daripada, saya tak pernah salah lah. Setiap kali saya akan dapat 40 per 40. Oh, maintain dapat C. Saya tak pernah dapat, kalau paper 1 tu memang saya akan dapat 40 per 40.
Paper 2 tu saya akan salah dua ataupun satu markah lah yang saya hilang. Tapi subjek matematik dulu saya out kan kat sekolah. Matematik, fizik, admat. Itu saya out. Sebab saya dulu saya ambil course pengajian kejuruteraan mekanikal. Saya aliran teknikal dulu. Sejarah senang ya sebab saya suka baca. Bukannya baca lagi senang daripada calculation. Dulu pun masa saya nak interview dekat sini, saya pohon cikgu sejarah. Cikgu sejarah. Saya tak minat teori tapi saya suka baca. Okey. Sebab saya lagi suka kira sebab saya bila masuk sebab saya follow je track saya tu. Saya masuk aliran teknikal. Lepas tu saya masuk engineering. Lepas tu degree, diploma saya pun engineering juga. Lepas tu saya punya degree pun yang bahagian engineering juga. Jadi saya follow je yang tu. Cuma kena faham lah. Bila kita cakap untuk macam tak silang ke apa, kita kena proofkan dengan calculation juga. Walaupun saya suka teori tapi kena calculation juga. Dulu saya ambil fizik dengan kimia. Fizik, kimia, admat. Sebab kalau sains kejuruteraan, dia tak akan ambil bio lah. Bio tu sains tulis. Saya sains kejuruteraan. Kena tambah LK, lukisan kejuruteraan. Siapa yang masa tu dia bukan aliran teknikal, dia akan ambil lukisan geometri. Lukisan geometri tu dia tak sama taraf lah dengan SPM. Dia SPMB. Vocational punya LK. LK pun saya tak power dengan. Okay, walaupun saya product design engineer. Sebab saya lukis dalam komputer. Okay. Ya, saya pun tak pasti. Kenapa sekolah ajar guna. University pun still dia akan ajar budak guna dulu. T-square, set-square tu. Tapi bila kerja tak guna pun. Maksudnya kita akan lukis dalam software. Jadi nanti sampai jadi menteri, ubahlah konsep tu ya. Tak kenal. Malu ya. Okey, jadi kita sambung balik. Okey, kita sambung balik ya. Okey, jadi saya akan tak ambil gambar lagi kan. Okey, sekejap. Okay, sekejap lah saya reply message parent. Okey, saya dah ambil gambar. Saya padam sekejap. Okey, jadi semua buka muka surat 5, turn to page 5. Okey, buka muka surat 5.
Sekarang kita akan masuk yang ini. Okey, dia ada bulatan dan kita akan tengok di jari ini lah. Okey, contoh 5. Berdasarkan bulatan unit berikut, hitung nilai sin delta, cos delta dan juga tangent delta. Okey, kita ada gambar dekat sini. Pasti kita ada ada lagi dekat sini. Sin delta, cos delta dengan tangent delta. Okey, macam mana kita nak buat? Saya tunjuk dulu. Okey, first kali yang ini ialah contoh 5, example 5. Okey. Ini soalan 0.64. Okey, sekejap. Saya tengok buku mana yang saya ambil. Okey. Jadi kita akan tengok dulu sin. Okey. Dia ada nota sebenarnya. Dia akan kita tengok macam ni. Okay. Contoh kita ada bulatan. Okay, ini sama juga dengan y. Ini negatif 1, negatif 1, 1, dan 1. Okay, ini P, X, Y. Kemudian jumpa. Jadi kita akan dapat ialah ini. Kalau P dengan X ni, dia duduk dekat atas bulatan ni, lilitan ni. Okey, dia akan unit yang berpusat. Asalan. Okey, asalan tak kosong-kosong, kita akan dapat yang ni. Sin delta sama dengan koordinat Y. Okey, ataupun Y koordinat lah dalam bahasa Inggeris. Okey. Untuk cos pula, cos delta kita akan jadi koordinat X. Okey, lepas tu kita ada tangent. Tangent delta kita akan jadi, yang itu ialah koordinat Y. Bahagikan dengan koordinat X. Okey, jadi saya buat dulu. Okey, jadi saya padam yang sebelah ni. Dia senang je jadi. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Kita tengok soalan kita. Okey, yang ni nota. Kita tengok soalan yang dalam modul. Okey, tengok yang pertama. Kita ada bulatan. Macam biasa ada. Pasti X
dengan 4y. Okey, lepas tu kita ada macam ni. Nanti dah ada tempat. Tempat kat sini, koordinat dia bagi 0.64, 0.77. Okey, lepas tu dia bagi yang ni 1, ni negatif 1 lah. Ini negatif 1, ni 1. Okey, jadi dia minta dekat kita ialah sin theta cos theta dengan tangent theta. Okey, ada yang kita nak buat. Yang pertama sekali kita tengok yang dalam kita punya ni. Okey. Jadi kalau kita tengok balik okey, kalau kita tengok balik tengok ini. Okey. X yang pertama tu ialah faksi X. Okey, kita tengok. Cos theta sama dengan koordinat X. Okay, yang ini kita akan buat X, Y. Jadi yang ini kita akan dapat X. Yang ini kita akan dapat Y lah. Kalau kita refer balik, kita buat perbandingan dengan yang itu. Okey, sekarang kita tengok sin theta. Kita akan dapat berapa? Okey, tengok balik dalam nota kita. Sin theta sama dengan koordinat Y. Okay, koordinat Y. Jadi kalau koordinat Y kat sini ialah 0.77. Okey, cos theta. Okey, cos theta ialah koordinat X. Koordinat X ialah 0.64. 0.64. Okey, untuk cari tangent, kita akan buat koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Jadi kita akan dapat sama dengan kita ambil Y ke atas 0.77 perkan dengan 0.64. Jadi kita akan dapat berapa tekan calculator? Okey, 1.203. Dapat tak ini? 0.77 bagi 0.64. Okey eh? Itu. Okey, macam tadi saya kata jawapan sebaik-baiknya ialah 4 angka bakti ataupun 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. Kalau kosong kat depan ni, kat sini mesti ada 4. Kosong tu juga tak kira. Senang ke susah ni? Senang ke kan? Okey eh? Jadi saya share screen. Siapa yang tak ada modul, buat dulu yang ini. Okey, refer yang ini dulu. Ini. Oh, Nazmi dah siap. Tolong ulang balik. Okey, boleh. Okey, tak faham part. Okey. Saya ulang balik ya. Okey, siapa yang tak ada modul nanti tengok yang kat depan yang saya share screen tu. Okey, saya ulang balik. Okey, tak apalah, saya tutup dulu je ni. Okey, saya ulang balik. Okey. Yang ini ialah nota kita. Ini nota kita. Yang ini ialah soalan. Okey. Jadi kita tengok. Dekat atas ni, dia dah bagi dah. P sama dengan X, Y. Jadi kita tengok kat sini. Yang ini ialah X. Depan, lepas tu yang belakang dia ialah Y. Follow balik saja yang ni. Okey, nanti follow balik saja. Okey, koordinat yang pertama ialah X. Okey, X. Yang kedua Y. Automatik yang ni yang kedua Y. Okey, lepas tu kita tengok sin theta. Okey, dia dah bagi tahu dah. Sin theta ialah koordinat Y. Mana koordinat Y? Yang ni Y. Lebih tinggi. Balik 0.77. Okey, cos theta. Okey, cos theta dia dah bagi tahu dah ialah koordinat X. Ambil balik yang X, pilih balik. Okey, lepas tu tangent theta, ambil koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey, ambil koordinat Y ni 0.77 bahagikan dengan koordinat X yang ni. Jadi kita akan dapat ni. Nani dapat tak lagi? Nani dengan Amir dapat tak lagi?
Okey, Nani dapat dah. Amir dapat tak lagi? Dapat? Okey, cuba buat soalan ni. Okey, apa yang tak ada, saya share screen dulu. Nah, dah siap lagi tau. Jangan senyap pun. Okey, cuba buat dulu. Senang je, cuma ambil balik je. Kat mana X, yang mana Y. Tak kisahlah, dia pusing kat mana, atas, bawah, kiri, kanan. Yang first tu mesti X, yang second tu mesti Y. Okay, tangent mesti Y bahagikan dengan X. Jawapan dia kalau 3 titik perpuluhan boleh tak? Boleh, tapi seelok-eloknya. Okay, 4 angka berarti. Tapi boleh je nak buat yang lain pun. Okey, dah siap lagi tau eh. Jangan senyap eh. Okey, Faris dah siap. Yang lain siap tak lagi? Okey, siap. Ya. Contoh ya. Okey, example 5 saja. Yang latihan lepas ni sebab kita nak tengok dulu. Okey, dah semua dah siap dah. Okey, jadi semua dah siap, saya tutup share screen. Kita bincang sama-sama. Okey. Jadi kita tengok yang gambar yang kedua pula. Okey, dia cuma kedudukan ya yang berubah. Okey, kita akan nampak macam ni. Okay, kosong negatif 0.5 dengan 0.866. Okay, ini samalah. Negatif 1, negatif 1, 1, 1. Okay, jadi kita akan cari sin theta, cos theta, tangent theta. Okay, jadi yang ini, alamak. Penting. Ini jadi X, ini akan jadi Y. Okey. Jadi sin theta kita akan dapat negatif 0.5. Cos theta, kita ambil balik 0.866. Jadi tangent yang biasa Y akan bahagikan dengan X. Jadi Y kita 0.866 perkan dengan negatif 0.5. Okey, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.866 bahagikan dengan negatif 0.5. Kita akan dapat negatif 1.732. Okey, dapat tak? Bukan 0.866 tu untuk Y ke?
Oh, siap. Okey. Jadi kita akan dapat macam ni. Okey. C ni kita akan dapat pasti X. Okey. Yang ni. Yang first ialah pasti X. Yang second ialah pasti Y. Okey, jadi yang ini X, yang ini Y. Lepas tu Y, yang ini Y bahagi X. Dia ambil Y, bahagikan dengan X. Kita dapat ini. Formula. Oh, okey. Siap. Okay, sekejap. Saya double check. Okay, yang ini dia tak ada buku surat. Lama. Tak ada buku surat pula. Okey, kita akan dapat ialah yang pertama 0.866 lepas tu 0.5. Okey. Jadi memang terbalik lah. Okey, sin tenta kita akan dapat. Ini terbalik. Sorry. Okey, kita saya terbalik. Okey, jadi kita akan dapat ialah yang ini okey, 0.866. Lepas tu kita akan dapat yang ini pula negatif 0.5. Jadi kita akan dapat ialah 0.866 perkan dengan negatif 0.5. Jadi kita akan dapat negatif 1.732. .866 letak kat sini. Okey. Sebab kita kena faham dia akan jadi macam ni. Mana dia nak terang? Okey, sekejap saya cari idea nak terang macam mana. Okey, dia akan jadi sini Y. Okey. Sini Y. Y ialah yang ini. Yang ini. Okey, macam Sabrina kata 0.866 letak kat sini. Jadi yang tu yang lama tadi kan, yang first tadi. Okey, saya baru baca. Okey, 943 tadi. Kenapa sin ambil koordinat X? Okey, saya tersilap lah tadi. Okey, sin saya akan ambil koordinat Y. Jadi inilah 0.866. Jadi cos kita akan ambil dekat koordinat X. Kita akan dapat negatif 0.5. Okey, tangent kita akan dapat Y bahagikan dengan X. Jadi kita akan dapat ini. Okey, siapa ada problem? Ini. Siapa nak minta saya ulang balik? Ada tak? Kalau ada jangan segan dah bagi tahu. Semua okey dah. Okey tak okey ni? Okey. Okey. Cuma yang ni dah lewat malam jadi produktiviti menurun. Okey jadi semua faham. Cuba terus buat soalan yang seterusnya tu. Okey, nanti boleh sambung yang dekat bawah tu sekali.
Okay, saya ada buat dua ni. Okay, muka surat 5 dengan muka surat 6 boleh buat sekali. Dia sama juga. Oh, Nalmi dah siap. Okay, saya bagi peluang dekat kawan-kawan kita yang tak ada modul. Okay, saya share screen balik. Siapa yang dah siap muka surat 5, buat muka surat 6 pula. Okay, buat muka surat 6. Okay, dah habis muka surat 5, buat muka surat 6. Tapi benda yang sama je. Ada apa-apa soalan, bagi tahu saya. Okay, saya snap gambar siap. Yang lain buat dulu. Okay, untuk exercise 5, latihan 5. Okey, semua dah siap dah kan? Ha, ini sekejap je. Nombor 6 macam mana? Soalan nombor 6. Soalan 6 tu yang mana? Ha, yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat? Ataupun Harif tanya soalan yang muka surat yang sebelah tu. Okey, kalau tadi saya kata muka surat 6. Muka surat 6. Ha, ini muka surat 6 lah. Ah, muka surat 6. Bukannya soalan nombor 6. Okey, dah siap dah semua? Ah, senang je. Dah. Okey, okey. Ah, jangan buat muka surat 7 tu lagi. Okey, sekejap. Hazimi ada kelas sekolah. Nak minta izin? Okey, okey, boleh, boleh. Okay, nanti tengok yang video yang saya bagi dalam grup. Okay, beres. Okay, dah siap lah. Kita bincang jawapan sama-sama. Okay, saya buat yang dalam ni sajalah. Ni ada pensel lah. Kalau jawapan dia ada point, elok-eloknya ialah 4 angka bakti. 4 significant figures. Okay, ada 4 nilai. Okay, kita check jawapan ni. Okay. Okay, tengok yang pertama. Saya buat yang dalam share screen ni saja. Okay, tengok kat sini. Okay, sekarang kita nak cari kat sini ialah X. Ini ialah Y. Okay. Jadi, untuk sin kita akan dapat ialah Y. Jadi, kat sini ialah 0.766. Okey, cos pula kita akan dapat x 0.643.
Okey. Lepas tu kita tengok tangent Q. Okey, jadi tangent ialah y bahagikan dengan x. Okey, y kita 0.766 bahagikan dengan 0.643. Jadi kita akan dapat ialah, okey, saya tekan calculator sekejap. Tadi kita akan dapat, okey, yang ni lah yang just tanya tadi. Nak ambil berapa? Okey, saya cadangkan yang paling baik ialah 4 angka bakti ataupun 4 significant figure macam ni. 1, 20-an, 1, 9, 1. Ni 4 angka bakti ataupun 4 significant figure. Macam ni. Kalau ada kosong kat depan, tambah lagi satu kat sini, balik jadi 4. Okey, jadi kita tengok yang sebelah pula. Okey, jadi sama juga, ini kita letak X, yang ini kita letak Y. Okey, jadi Y kita, sin kita ialah Y, jadi 0.174. Okey, cos kita jangan lupa negatif, negatif 0.985. Okey, lepas tu kita ada, ini sama juga y bahagikan dengan x. 0.174 bahagikan dengan negatif 0.985. Jadi tekan kalkulator kita akan dapat ialah, negatif 0.17666. Okey ni. Okey, lepas tu kita tengok pula yang ketiga. Cikgu, cos tu tak jadi positif ke? Okay, cos tak jadi positif. Tak, kita refer yang ini. Okey, kita refer yang itu. Kalau ada apa-apa nanti, kalau macam saya tersilap ke apa, nanti saya akan maklumkan balik. Okey, kalau ikutkan yang nota yang saya ada ni, kita akan follow yang ini. Okey, nanti kalau ada apa-apa, saya maklumkan balik. Kalau saya tulis jawapan 0.177. 0.177. Boleh juga. Okey, boleh juga. Cuma yang saya suggestkan 4 macam ni. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini pula. Okey, sekejap saya double check lah. Saya double check. Yang ni untuk soalan 0.174. Nah, saya tak jumpa lah. Nanti saya akan check balik. Okay, yang ni kita follow dulu. Okay, yang ni pun kita follow juga. X, Y. Jadi untuk sin kita akan dapat ialah, sin kita akan dapat negatif 0.342. Pasti yang ni negatif 0.940. Jadi kita akan dapat negatif 0.342 bahagikan dengan negatif 0.94. Okay, kosong tu tak tulis pun tak apa. Jadi bila kita tekan calculator, kita akan dapat ialah 0.342 perkan dengan negatif 0.94. Jadi kita akan dapat 0.3638.
Okey, jadi kita tengok yang akhir sekali, yang belah sini. Okey, lepas ni saya akan bagi soalan kuis. Okey, yang ini pula. Kita akan tengok ialah ini X, yang ini Y. Jadi Y kita negatif 0.966. Ini pula ialah 0.259. Jadi kita akan dapat ialah negatif 0.966 berkan dengan 0.259. Okey, jadi tekan kalkulator kita akan dapat ialah negatif 0.966 berkan dengan 0.259. Jadi kita akan dapat negatif 3.729. Okey, yang ni tak dapat lah. Kita akan dapat negatif 3.73. Okey, 9 tu dah tak dapat lah. Mana pemadaman? Okey. Jadi kita akan tengok yang ni pula. Okey, tengok yang ini. Di muka surat 7. Okey, di muka surat 7 tu kos tu tak jadi ini Afiq tadi kan. Okey. Jadi hitung nilai setiap yang berikut. Okey, dia bagi sin negatif 110. Okey, ini ada berapa soalan? Bukan dia bagilah, saya yang buat modul ni kan. Dia ada sama. Macam mana nak seperti ni. Okey. Jadi kita ada 12 soalan. Kat bawah ni sama juga. Okey, yang ni tak apa, saya tak tunjuk lagi. Okey, cuba tengok yang ini. Semua buka surat 7 sekejap. Okey, buka surat 7. Apa yang saya nak suruh buat ialah yang ni kita akan jadikan kuis kita. Okey, buka surat 7 ni. Dan kita akan buat yang macam mula-mula tadi. Kita akan cari dia punya ikan ataupun sudut. Sini ikan ni. Ataupun sudut rujukan sepadan. Ataupun correspondent reference angle. Betul tak? Okey ya. Jadi yang ini jadikan kuis, saya nak tengok dia jadi ikan dan berapa. Sudut rujukan sepadan ni. Okey boleh ya? Ada 12 sini ni. Jawapan last tadi apa? Oh, jawapan last. Ni, negatif 3.72. Okey ya. Yang ni jadikan sebagai quiz. Okey, jangan left lagi. Siapa yang belum sekejap. Siapa yang belum isi lagi kehadiran, isi. Sekejap, saya bagi link untuk kali last lah. Okey, sekejap saya tengah cari link tu. Alamak, hilang pula. Okey, yang lain boleh buat dulu. Yang quiz kita ni. Nah, saya tengah cari link kehadiran. Dia macam muka surat 4. Muka surat 4. Tak. Okey, kita tak buat macam ni. Jadi banyak sangat. Kita buat macam muka surat 1 tadi, contoh 1. Kita nak cari ikan saja. Sudut rujukan sepadan. Okey, Nazmi dapat eh? 4 angka bakti betul. Oh, Farhana yang tanya. Okey. Okey, cuba buat quiz ni. Okey, macam biasa, bila dah siap WhatsApp kat saya kat nombor ni. 018
4, 6, 5, 6, 7, 8, 6. 5 kehadiran. Oh, alamak. Saya letak kat hari saja. Sorry, sorry. Okey, yang tu link kehadiran. Perpuluhan, okey. Kan jawapan kita boleh ada dua. Satu yang mimik saja, satu lagi yang yang biasa. Saya terima dua-dua jawapan. Okey, kuis yang ni. Yang saya tengah tunjuk sekarang ni, muka surat 7. 12 soalan ni. Okey, ya, yang 12 soalan ni. Cari ikannya saja. Ya, macam kalau dalam modul tengok contoh satu. Tengok contoh satu dengan latihan satu. Sama macam tu. Okey, ya. Ha, nanti hantar dalam WhatsApp saya. Tak payah lukis pun tak apa. Siapa yang tak mahu lukis pun tak apa. Boleh terus buat calculation. Tengok dia sukuan mana, ambil formula tu, terus masuk. Kalau sin 312, kalau sin 312, Amirah tanya. Okey, kalau sin 312 ni, tengok macam ni. Sin ni, pertama sekali ialah kita akan tengok macam ni, soalan kita yang tadi. Oh, okey, okey. Ini saya tersilap, sorry, sorry. Yang ni yang sepadan dia, tapi dia kena bagi juga yang lagi satu. Yang ni tak, yang ini potong yang depan-depan ni. Okey, potong yang depan-depan ni. Saya nak tengok yang sudut sepadan tu saja. Ni potong. Okey. Satu contoh. Ni lah kuis kita. Okey. Ni kuis kita. Ni kuis. Ni saya pilih lah kuis. Tadi kan kita dah buat dah habis. Oh, okey, okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk satu. Kuis kita yang ni. Muka surat 7. Okey. Macam ni. Pertama sekali ialah kita tengok dia sukuan yang keberapa. Okey, 110. Macam siapa-siapa yang dah join petang tadi. Dekat contoh satu dengan latihan satu. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Yang ini kita akan buat ialah, kita tengok. Pertama sekali dia sukuan keberapa. Okey, dia ialah 110. Dia akan duduk di sukuan yang kedua. Jadi kita akan gunakan formula 180 saja tolakkan dengan theta. Okey, sekarang kita ada 180. Tempa kita ialah tolak 110. Okey, jadi kita akan dapat 70. Okey. Yang ini ialah kita punya ikan ni. Yang macam tadilah petang tu. Okey, boleh tengok balik video saya yang soalan yang pertama. Okey, jadi senang je. Okey, jadi jadikan kuis ada 12 soalan. Okey, beres. Okey, buat dulu waktu sekarang.
Jangan live lagi ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Oh, ramai yang dah siap dah. Faris, Nazmi dah siap. Antara yang siap lah, Faris dengan Nazmi. Nah, sebab dia dah tahu dah sukuan ke berapa, terus dia masukkan dalam formula. Oh, link kehadiran. Okey, sekejap. Ha, tu link kehadiran. Okey. Kalau isi yang sesi petang pun kena lagi sekali sebab yang ni malam pula. Okey, macam Nazmi hantar kat saya ni. Ni salah lah Nazmi. Kita nak cari yang first tadi. Okey. Jadi dia tak perlu dah sin 180. Yang Nazmi buat ni untuk cari hubungan. Kita nak cari yang first tadi yang kita buat masa contoh satu dengan latihan satu. Okey, ni tengok kan saya dah padam lah. Ni sim ni saya padam lah, skor saya padam lah, tanker saya padam lah. Okey, tak apalah. Okey, Nazmi buat yang ni saya anggap macam Nazmi buat soalan yang cari hubungan tu. Okey, yang lain cuba buat cari yang ikat tu saja. Okay, ramai yang dah hantar. Siapa yang ada problem terus tanya saya tau. Nazmi tersilap tadi. Tapi tak apalah, saya anggap Nazmi buat yang relation tu, yang hubungan tu. Okay, sebab saya minta cari sudut pada tu. Sudut rujukan pada. Tapi tak apalah, saya terima juga jawapan tu. Okay. Saya dah potong lah. Tu saya dah potong tu. Okey ya. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, siapa yang macam tak join pagi tadi, dia ada macam problem apa-apa, nanti tolong WhatsApp saya. Tapi tengok dulu video yang saya buat, saya dah letak dah dekat group parent tadi. Okey, yang kelas sesi petang. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, kita boleh live dululah.
Okay, siapa yang tak ada modul lagi, snap dulu gambar soalan ni. Sebab saya nak tutup share screen ni. Okay, siapa yang dah okey dah, kita boleh live lah kalau tak ada apa-apa soalan. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Ya, saya nak tutup yang share screen ni. Sebab saya nak download. Okey, sama-sama. Saya nak download awal-awal. Okay, nanti boleh letak terus kat group parent.